Dengan laju action dan top sebenarnya. Dua player ini... selambut je dalam dunia depan itu tanpa menembak. Tapi rupanya ada lagi bantuan daripada belakang Laksi. Mungkin boleh dijatuhkan tapi nyawa daripada Fredo juga terlalu sedikit. Adakah covering fire yang akan dilakukan di balik bawah pun ada. Ryom Laksi akan membuat tembakan tapi Laksi juga akan di knockdown. Bigatron sekarang dengan dua orang player. Yuhai Boy dan juga Ryzen. Kate akan fall back. Jumper mau berlawan. Ryzen kepala manggis. Mungkin dapat satu. Dia dapat dua. Bigatron. Dia tak perlu cari satu lagi. Tapi Ryzen dia ada Kroza. Tapi Kroza dia tidak kena target. Fredo dapat satu. Dan Secret. Tiga orang dalam keadaan knockdown 1v1. Adik lawan abang. Yuhai lawan Fredo. Ya, tapi itulah dia Ryzen yang baru saja. Okey, dia cuba diselamatkan tapi Fredo. Adakah dia akan membaling satu grenade ataupun selamatkan rakan terlebih dahulu? Beri informasi kepada daripada Jumper dan Yuhai akan ditembak terlebih dahulu. Siapakah yang akan rata? Kid dan Team Secret yang akan diratakan oleh seorang Yuhai Boy pada ketika ini yang menggunakan M249. Malang sekali untuk Team Secret. Wah. Itu adalah satu part main yang agak menyedihkan. Adik lawan abang di situ. Adik menang. Secret keluar di tangga ke-11 dengan 2 kill. 3 mata untuk round ini dan Bigatron 5 kill. Setiap mata ini penting untuk BTR. Memang umpama emas dan platinum untuk mereka. 5 mata dengan ada 2 orang yang boleh diguna pakai dan 2 orang yang memang sangat-sangat relevan untuk mereka berada dekat sini. Yuhai dan juga Ryzen.